Apa tujuan total lockdown? Tujuan dia untuk menyekat pergerakan. Sebab virus COVID-19 memerlukan perumah. Virus ni memerlukan perumah. Maksudnya, selagi mana ada perumah yang transferkan virus kepada orang lain ataupun ke dalam community, selagi adanya wujudnya perumah, selagi itu virus ni tak boleh padam. Tak boleh lah. COVID-19 tidak akan hidup lagi dalam tubuh seseorang selepas 8 hari dijangkiti. Maksudnya, kalau hari ini saya kena COVID, lepas 8 hari, dia akan mati atau akan lemah dalam tubuh saya dan tidak akan boleh menjangkiti orang lain. Atas sebab itulah saya sebut pada Raya Haji. Saya kata, kenapa tidak Malaysia ni buat gila sekali? Buat gila, kita kurung semua orang dalam rumah, jangan keluar. 14 hari, ekonomi kita jatuh selama 14 hari. Tapi selepas 14 hari, semua orang buka pintu rumah, keluar daripada rumah tanpa ada COVID-19. Sebab apa? COVID dah mati dalam rumah dia. Daripada tempoh 14 hari tu, yang hanya bergerak, beroperasi, hanya yang betul-betul essential. Essential ni ialah yang sangat-sangat penting. Tak ada doang ni, huru-hara hidup kita. Huru-hara kita punya Malaysia ni. Antaranya ialah kesihatan, keselamatan, anggota keselamatan. Anggota keselamatan kena meronda. Anggota kesihatan kena pastikan ada bekalan kesihatan yang cukup. And then, makanan kena cukup. Saya kata time tu, tak payah buat mengejut. Nak buat simple je. Nak buat, okay, kita plan elok-elok. Biarlah kes naik, tak apa. Okay, lagi 2 minggu nak buat total lockdown. Kita umumkan, wahai rakyat-rakyat Malaysia ni, lagi 2 minggu nak buat lockdown. So, korang standby lah bekalan makanan untuk selama berapa hari? 16 hari, 20 hari. Standby lah. No activity selama 14 hari. Tak ada tax, tak ada sewa, tak ada bil api, bil air, semua tak ada. Tutup semua. Stop. Duduk rumah diam-diam, 14 days. And then lepas 14 hari, kau keluar tanpa ada COVID lagi. Itu memang benar-benar akan berlaku. Kecuali kenapa sekarang ni wujudnya angka 21 hari. Sebab kajian oleh beberapa pakar-pakar perubatan pula mengatakan 14 hari tak cukup. Sebab mungkin dia kena COVID. Dia nak habis 8 hari, dia jangkit pula dengan wife dia pula. Pada penghujung-penghujung. So wife dia kena. Wife dia pula lagi 8 hari, jangkit dengan anak dia pula. So that's why dia perlukan tiga stage. Dengan anggapan dalam rumah tu hanya ada 3 stage, iaitu suami, isteri, anak. Bila perumah tak ada, dia dah attack wife kita, dah attack anak kita, dia akan mati sampai dah habis. No more perumah. So sekarang masalahnya sekarang ni, ini bukan lockdown. Yang kita buat sekarang ni, ini bukan lockdown. Ini hanya perintah kawalan pergerakan yang diperketatkan sikit.